Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tema kita minggu ini yaitu alam semesta. Subtemanya matahari, bintang, dan bulan. Untuk kegiatan kita hari ini yaitu membuat figura bentuk matahari. Ini dia bahannya. Kemudian kita menggunakan lem. Kita simak ya teman-teman bagaimana cara membuat figura bentuk matahari. Perlukan yaitu ada ini lepek yang biasanya untuk snack ya, ternyata bisa kita gunakan untuk membuat hasil karya. Kemudian ada kertas lipat berbentuk segitiga dan berwarna orange atau jingga. Nah, kita mau menempel kertas yang bentuknya segitiga berwarna orange ini nanti ditempel di pinggir-pinggir kertas lepek ini ya teman-teman. Kita tempel dengan lem bagian bawahnya saja ya, yang dilem bagian bawahnya. Kemudian kita tempel di belakang kertas lepek ini. Nah, kita tempel terus sampai habis kertasnya. Kita tempel fotonya. Teman-teman sudah mendapatkan foto teman-teman ya. Kita tempel fotonya di sini, di bawah yang ada talinya ini. Di sini. Nah, jadi deh. Kita ucap apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah jadi teman-teman figuranya berbentuk matahari. Ini ada talinya, nanti bisa ditempel di tembok ya teman-teman. Bagaimana? Bagus kan? Ya teman-teman, selamat mencoba di rumah bersama bunda atau ayah ya. Sekian dulu dari Bu Desi hari ini. Bu Desi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.